Kejutan dibuat pengarah filem sensasi Syamsul Yusof, 40 tahun, yang memfailkan penceraian terhadap isteri Ira Kaza menjadi perhatian netizen dalam media sosial dengan pelbagai komen. Tidak hanya itu, ada segelintir netizen sanggup singgah di Instagram Ira bagi meninggalkan komen simpati dan terkejut dengan apa yang berlaku. Ira yang memuat naik hantaran beberapa foto terbaru bersama seekor kuda telah banyak menerima komen daripada netizen yang memberi kata-kata semangat agar terus kuat dan tabah menghadapi ujian kehidupan. Bagaimanapun, ramai di kalangan netizen yang meninggalkan komen berikutan dakwaan Syamsul sudah memfailkan cerai terhadap Ira di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Selangor. Sementara itu, Peguam Syari'i yang mewakili Syamsul iaitu Azmi Rais mengesahkan anak guamnya itu sudah pun memfailkan cerai terhadap Ira Kaza di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Selangor pada jam 2 petang. Menurutnya, penceraian itu difailkan Syamsul atas alasan sudah tiada persefahaman untuk terus hidup bersama dengan isterinya itu. Terdahulu, Syamsul dan Ira atau nama sebenarnya Khfaira Fatini Kazarudin yang juga anak kepada pelakon veteran Kaza Saisi bernikah di selatan Thailand pada 6 Januari tahun lalu. Berita pernikahan mereka di negara jiran berkenaan disahkan Syamsul sendiri menerusi sebuah hantaran video yang dimuat naik di akaun IG miliknya pada Januari tahun lalu. Rentetan itu pelakon Puteri Sarah, 39 tahun yang juga bekas isteri pertama Syamsul, ketika itu nekat memfailkan penceraian dan mereka akhirnya sah bercerai talak satu pada 14 Jun tahun lalu. Hasil perkongsian hidup selama 9 tahun Syamsul dan Puteri Sarah yang bernikah pada Mac 2014, mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Syaikhul Islam 7 tahun dan Sumayyah 5 tahun. Penceraian bukanlah pengakhiran, malah ianya adalah satu peluang untuk membaiki diri. Apapun, diharapkan Ira sentiasa tabah di masa sukar ini.